Halo semuanya, balik lagi sama gua Sonba. Jadi hari ini tuh kita bakal ada sesuatu. Jadi mungkin vlog ini akan muncul setelah sesuatunya ini sudah tayang ya. Hari ini gua bakal ke rumah Igoi dulu. Dan ini jatuhnya semi-semi BTS sih ya jatuhnya ya. Semi behind the scene lah ya jatuhnya. Dan rambut gua masih kurang nih rambut gua nih. Padahal udah gunting dan masih belum cocok-cocok banget. Nah, lagunya sedikit You're very far away. Take me to your heart, take me to your soul. Ya, jadi hari ini kita gua Igoi dan Epon lagi mau bermasak tentang sesuatu. Dan jadinya kita lagi, gue lagi jalan ke rumah Igoi, lagi apa ya ngomongnya ya, lagi mau ngejemput dan ngobrolin tentang sesuatu ini. Nah, jadi ini vlog tentunya bakal muncul nanti pada saat sesuatunya itu udah rilis. Dan ya, gue kan kasih tahu juga sesuatunya itu ntar apa ya. Jadi kita mulai saja. Gile. Mau ngapain sih kita, Goy? Ayolah. BTW ini gua uploadnya setelah rilis. Ini gue upload setelah rilis, btw. Kita mempunyai channel baru, guys. Iya. Yeah. Gue Bambang Epon. Mau ngapain tuh? Memang podcast bukan, pokoknya ngobrol-ngobrol. Yang kalian penasaran banget obrolan kita kalau di luar kamera itu apa? Nah, ini akan terjadi tapi ada kamera. Iya, yeah, betul. Gitu. Kok Ocon takut gitu sih? Tahu, Ocon. Ini lu pertama kali berarti ya? Iya, gua pertama kali ke atas rumah lu lebih tepatnya. Iya. Sebelumnya kan di bawah doang waktu Jil ultah. Nah, ambil bangku dulu. Ocon gede banget. Sumpah dia gede banget, Cok. Gede banget sih Ocon. Jil masak apa, Jil? Ini aku tambah ke bawah. Ayo. Ocon. Jil masak apa, Jil? Masak apa? Kau masak apa? Jadi kamu bisa dimasak. Kita kedatangan satu lagi. Mau ngapain, Pun? Kenapa ngumpul kayak gini, Pun? Mau ngapain, Pun? Mau ngapain coba? Katanya kita mau ini ya, bikin podcast. Iya, sama Jil. Ada lampu di atas. Warna apa? Blue. Ini sebenarnya apa? Halo semuanya, balik lagi sama gue Sonba. Ya, jadi kemarin kalau kalian lihat tuh gue ada datang ke rumah Igoi, terus ada juga Epon tiba-tiba. Nah, itu untuk apa? Kalian kan kalau udah nonton videonya tuh, jadi kita bertiga tuh bikin channel baru. Nama channelnya itu adalah Kepala Tiga, di mana konsep dasarnya akan kita ceritain nanti juga sih di sana sih. Jadi jangan lupa dulu guys, subscribe dulu ke channel Kepala Tiga, jadi ada di situ. Nah, karena kita orang, karena kita tiga kepala yang baru aja kepala tiga. Mari pak. Ya, makasih ya pak. Nah, jadi hari ini vlognya kan campuran ya, yang vlog kemarin sama vlog hari ini. Jadi vlog hari ini tuh kayak biasa, gue mau nge-gym. Tapi sebelum gue nge-gym ini tuh sekarang tuh jam 1 siang. Dan jam 1 siang ini tentunya gue belum mandi.
karena harus langsung cabut, katanya Akyong udah ada di BSD dan ini mau langsung nongkrong, jadi gue udah persiapkan dulu semuanya. Jadi nanti tuh gue gak usah langsung balik lagi, gak usah langsung pulang, gue langsung nge-gym gitu loh. Jadi gue udah persiapin semuanya, udah ready. Dan makanya kenapa gue gak mandi, ya kayak ya udahlah. Maksudnya soalnya mau langsung cabut juga kan, nanti kan nge-gym kan. Nah, progres bulan OTW bulan keempat atau bulan keempat ya ini, gue lupa jujur. Berat gue kalau gue timbang di rumah itu udah 103,5 kilo, dan 4 kilo lagi menuju goal pertama gue, yaitu under 100 kilo. Dan gue gak tahu ya udah kelihatan atau belum ini di kamera sama sekali perubahannya atau apanya, gue gak bisa ngelihat jujur aja. Setidaknya gue merasa badan gue tuh udah lebih enteng sekarang. Badan gue udah merasa lebih enteng. Jalan, bukan jalan sih, jogging gue udah berasa bisa lebih jauh, lebih lama. Aduh nih Akyong, tetap lagi, ini Mbang kayaknya udah sampai tempatnya deh. Gue mau makan Sunda nih. Nah, jadi gue mau makan Sunda hari ini. Pengen makan empal gepuk. Pengen makan empal sama tempe. Mantep banget nih. Jadi ya kita Akyong kesini juga perkara lagi nemenin Awi ya. Awinya lagi pengen ke BSD, gak tahu lagi pengen ngapain, kayak pengen di rumah deh. Ya. So, kita mau ketemu temu mau ngobrol-ngobrol dulu. Ya, ntar Acit juga nyusul katanya. Jadi, liatin aja keseruan hari ini. Kalau yang kemarin tuh hanya gak terlalu banyak, karena gue masih belum yakin apakah ini pengen uploadnya sebelum video tayang atau belum. Tapi ternyata abis kemarin direkam, langsung tayang malamnya. Nah, kita jatuhnya belum kayak tapping gitu sama sekali loh. Jadi ya kita lihat aja dah. Nah, yang jelas rencana kita tuh upload minimal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau nggak salah perjanjian kemarin tuh jadi 2 minggu sekali. Jadi ya, ditunggu aja channel gua dan channel gua, channel Roblox gua, dan channel baru milik kita bertiga ini, yaitu Kepala Tiga. So, gua mau nyetir makan dulu. What's up? Mana Son? Apa kabar, Wi? Kabar lu? Dia udah nyampe dia. Cepet kan? Bener. Emang gua deket. Aku juga. Sama. Sama. Lu yang creator combo? Iya. Berarti ada semuanya dong? Ada. Oh. Kita mau makan. Makanan hari ini kita mau makan Sunda. Mas. Mbak. Mau pesen. Ya. Udah lama gua enggak jumpa sama Bambang anjay. Iya, udah lama banget. Maui juga. Rindu gua. Enggak. Mau si Asi, Alison sih kelihatan. Udah kurus dia anjir. Oh iya. Kelihatan kali. Kelihatan kurus. Man. Baju lu kelihatan kedodoran kali, Mas. Nah, kalau baju kan emang ini emang baju kegedean dari awal. Oh, gue kan enggak pernah lihat baju ini, tapi jauh sih, Bang. Jauh banget ya? Jauh. Efek ini kali apa? Rambut. Mbak mau yang paket empal. Nasi putih atau nasi liwet? Nasi liwet. Sayur asam karedok? Karedok. Nah, tahunya bisa ganti tempe ya? Bisa kan tempe. Jadi tempe aja. Protein. Ya. Terus es teh tawar. Es teh tawarnya satu. Satu. Berapa? Kita udah pesan. Oh, udah pesan. Oh ya udah, itu aja. Itu aja? Ya, itu jadi aja. Jadi pesannya satu paket empal nasi liwet karedok, tempe. Es teh tawarnya refill enggak ya? Lupa. Kita belum refill. Oh, ya udah, langsung dua deh kalau gitu es teh tawarnya. Heeh. Itu aja kan? Ya, itu aja. Ayo. Dah, sabar. Dia detak dulu. Oh. Nah, udah. Lu mau ke sono ke sono aja. Ikutin deh. Yo my man. Canggih. Mau sekarang kita mau cabut. Guys, duluan guys. Ah.
Halo semuanya, balik lagi sama gua. Jadi hari ini tuh kan vlognya kan kegabung nih sama yang kemarin ya. Hari ini kita juga mau record kepala tiga. Jadi kalian bakal nyaksiin kurang lebih behind the scene-nya ya, karena gua bakal dikit-dikit naro-naro aja udah kayak gitu. So gua mau jemput Igoi sama Yakun dulu. Kondisinya nih gue 1 jam baru bangun dan wah masih kurang tidur nih gue sebenarnya kayaknya nih. Oke, so kita tunggu aja ya.